Hai guys, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Guys, hari ini Vidya, Datvila, dan yang lainnya pulang ke Indonesia ya. Wow, hati-hati di jalan ya, safe flight semuanya. Guys, ternyata Haipong juga ikut. Wah, pasti happy banget ya Haipong. Pokoknya Haipong ke Madiun serasa mudik lah ya. Ini mereka makan dulu ya teman-teman, biar nanti gak keroncongan perutnya. Enjoy your meal guys. Ini bukan Haipong, ini Jaipong. Apa sih? Jaipong. Enak loh, enak loh. Hey, jargonnya Haipong keluar guys. Enak loh. Nanti lama-kelamaan Haipong bakalan pinter ngomong bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Guys, ini kegabutan Vidya nih, nyobain filter-filter tuyul. Wah, tuyul. Nih Jaipong kayak gini guys, kalau jadi tuyul botak. Oh iya, fotografernya kali ini sepertinya rambut baru ya guys, cat baru, lihat deh. Sekarang nggak hitam, tapi banyak yang bilang katanya cakepan hitam ya teman-teman. Rambut dia kok. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Haipong dicat rambut kayak gitu berarti dia suka ya. Sepertinya ini mereka ngantuk teman-teman, terlalu lama nunggu dan akhirnya udah masuk juga nih di pesawat. Tapi ternyata lihat coba itu Pak Bos sama Bu Bos lagi apa? Kayaknya dat gemes mulu ya teman-teman. Aduh nih pengantin. Sabar ya Mas Adia. Guys, sekarang giliran Datvila ya yang menang banyak. Kalau dulu Pak mau kayak gini pasti ngehindari ya videonya. Kalau sekarang nggak bisa, makin cabi aja tuh pipi. Diuwel-uwel terus. Itu passwordnya Haipong, enak loh. Ini jadi kembarannya ini kata-katanya juga sama sama dia, cuma beda rambut aja kembarannya ini. Bong kenapa nggak ikut buka warteg di Hanoi? Jadi dia sama Datvila dikasih usaha warteg. Jadi biar kecil-kecil tuh udah jadi pengusaha. Jadi dia sibuk nggak bisa ikut ke Indonesia.